Halo semuanya, kenalin nama aku Jennifer, Beatrix, Ethan. Kita dari Trans Angel. Dan hari ini kita mau nantang ini teman-teman Trans Cilegon FC. Kita bakal main game dan kita akan bagi-bagi hadiah. Nah, gamenya adalah Sayembaran. Gamenya tuh ada banyak banget dan pastinya hadiahnya akan menarik banget nih. Coba tipin, apa aja hadiah kita? Juara 1. Juara 2. Jadi totalnya akan dapat hadiah 1.500.000. Wow. Asik banget ya. Di sini enggak ada yang menang, enggak ada yang kalah karena yeah, semuanya akan dapat hadiah. Wih. Sayembaran diadakan oleh Rans Angel. Ini merupakan kegiatan rutin yang tujuannya menginisiasi pemain Rans Cilegon. Sambil menunggu Liga 2 kompetisi yang akan datang, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi selingan kegiatan sehari-hari yang dapat menumbuhkan semangat, spirit, dan juga chemistry para pemain. Jangan lupa subscribe, pencet tombol merah, gratis. Kita mulai dari game yang pertama ya. Ini namanya pos A. Di game yang pertama, kita akan mau lihat nih seberapa akurat sih tendangan pemain Rans Cilegon FC. Tapi nggak seru dong kalau pakai bola beneran. Bola ukuran normal pasti pada jago semua. Kita coba pakai bola mini. Nah, nggak cuma dendang aja, kita juga akan kasih pertanyaan untuk tanya seberapa cepat kalian bisa jawab. Pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan yang gampang yang semua pasti bisa jawab. Jadi cuman seberapa cepat kalian bisa jawab dan seberapa akurasi tendangan kalian. Begitu. Oke, langsung aja kita bagi timnya. Ya, jadi akan ada dua tim. Yang masuk ke dalam tim A adalah Randy, Makarius, Yoga, Lastori, dan Nico. Ayo, bergabung sesuai dengan kelompoknya. Selanjutnya, tim B. Tim B ada Tegar, Harry, Hendra Ridwan, Gamalia, dan Ferry. Oke, buat teman-teman yang udah bagi kelompoknya, untuk permainan shoot ke gawang, mainan akurasi ini, kalian pilih satu perwakilan. Satu penendang terbaik di antara kelompok kalian. Sekarang kita akan mulai game yang pertama. Di sini sudah ada Randy dan juga Tegar. Siap ya? 1 juta atau 500 ribu kalian? Tengah dong, tengah. Ya, op. Cukup ya. Oke. Abis aku tanya pertanyaannya, 3, 2, 1 baru boleh ya? Ya. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan pemain yang berulang tahun di bulan Juli. 2, 1. Ya. Kapan? Kemarin. Enggak, bukan kemarin. Salah. Bulan Juli. Santi Alam. Woi, betul. The winner of the game 1 is the team B. Yeah. Memang ya, Reni dan Tegar tuh kedua sosok yang membangkitkan semangat banget buat anak-anak di mes. Oke, kita langsung lanjut ke game kedua. Oke, jadi kita akan mulai ke game yang kedua. Di sini, kita akan mulai game namanya Perasa. Kita akan melihat seberapa pemain Rans Cilegon FC mampu memaksimalkan indera perasanya. Setiap tim harus memberi perwakilan 2 orang. Masing-masing harus menebak apa isi kotak misteri ini. Oke, langsung tanpa berlama-lama kita akan mulai round yang pertama. Langsung aja, pemain pertama dari tim A dan tim B maju ke depan. Ya, tunggu sebentar. Sudah siap? Sudah tahu posisinya kardus ada di mana? Sudah? Oke, bagi yang mau memberikan jawaban, langsung angkat tangannya dan bilang, saya dari tim A atau saya dari tim B. Bentar, belum ya? Belum. Kita hitung mundur, langsung angkat tangan ya. 3, 2, 1. Oke, Tiffin, who's the first one? Tim A. Salah. Yeay! Oke, ini untuk game yang kedua ya. Udah barangnya udah siap, langsung aja kita mulai ya. Jangan lupa peraturannya, oke? Angkat tangan,
dan sebutkan nama timnya ya. 3, 2, 1. B. Oke, tim B. Ya. Ini daun ini. Kayak daun ini. Apa itu? Hah? Apa itu, Kak? Namanya, Kak? Kayak daun, nggak tahu namanya apa ya. Ya, rumput, rumput, rumput. Oke. Okay. Tim A, tim A. Ulat tim A? Ulat bulu. Aduh, awas. Awas, gatal, gatal. Ilalang ini, kayak ilalang ini. Kunci ya, oke. Okay. Oke, okay, skornya imbang ya. Langsung aja kita mulai round yang ketiga. Di sini biar lebih menantang, kita kasih dua perbedaan. Jadi setiap tim harus menebak isi kardusnya. Namun harus saling cepat juga, karena dua barang berbeda, biar lebih challenging. Oke, okay, siap? Kita hitung mundur. 3, 2, 1. Tim B. Ya, apa? Tangan-tanganan. Betul. Sebenarnya game ini tuh kita mau lihat nih, seberapa mereka percaya sama perwakilan tim. Tapi ternyata saking serunya game Trans Angel, mereka tuh jadi pada pengen ikutan semua. Kita mulai round yang paling akhir. Ini adalah round paling sulit, paling susah. Bukan Trans Angel namanya kalau ngekasih yang challenging, betul? Betul! Nah, langsung aja. Ini kotak bukan sembarang kotak. Karena di dalam kotak ada kotak lagi. Jadi setiap pemain harus cepet-cepetan masukin tangannya dan cari kotak tersembunyi di dalamnya dan buka grand prize-nya. Dia bisa tebak, angkat tangannya, sebut nama tim, dan berikan jawaban. Oke, okay, ready? Tanpa lama-lama kita mulai aja. 3, 2, 1. Apa itu? Ya! Apa itu, Kak? Apa itu? Oh ya? Isinya? Cicak-cicakan. Ya, betul. For the game 2, the winner is Team B! Team B! Come on, MJ! Yeah! Oke, okay, langsung aja kita lanjut nih ke game yang ketiga. Oke, okay, sekarang kita lagi main nih game ketiga. Ini gamenya seru banget karena ini akan menantang ya. Kira-kira pengetahuan kalian tentang sepak bola itu sejauh mana? Setiap tim wajib mengirimkan satu orang pemainnya yang paling tahu tentang timnas Euro. Silakan langsung aja kalian pilih dari tim A, Randy. Dari tim B, Tegar. Kita mulai round yang pertama, yuk. Kita mulai yang benar. Jerman, Jerman, Jerman. Ya. Iya, yang mana? Yang benar. Mana yang benar? A, B, atau C? C. C. Ya. No, bukan. Ini. Apa? Mana, ini? Mana yang benar? B, 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 B. Ya, B, B, B. Yeay! Untuk yang kedua, 1, 2, 3. A. Thank you. C, 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 C. Ya. C. 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 Siap ya, angkat tangannya, sebut nama timnya. 3, 2, 1. Mana yang benar? Tim B. A, A. Salah, okay. Salah. C. No! Ini galak saya! Kenapa salah? C, C, C. Ya, nggak ada apa. Saat game ini saya sangat marah karena nggak ada yang bisa nebak simbol negara Prancis. Dan Prancis negara saya. Yang menang game ini adalah Tim B. Oke, langsung aja kita lanjut ke game yang keempat. Oke, di game yang keempat ini kalian akan diadu nih indera pengecapnya. Kira-kira siapa yang paling sensitif nih? Nah, peraturannya langsung aja dijelasin oleh Beatrix. Oke, begini cara bermainnya. Setiap tim harus mengirimkan dua pemain yang paling jago mengecap rasa. Nah, di mana
kita akan memberikan minuman misterius yang kalian harus tebak ingredients-nya tuh apa aja. Terbuat dari apa nih minuman kita racikan ini. Pokoknya cluenya minuman ini baik untuk kesehatan apalagi pemain bola. Gitu. Nah, minuman ini include 4 ingredients. Itu cluenya ya, 4 ingredients, 4 bahan yang tercampur dalam minuman ini. Jadi harus tebak 4-4-nya ya, apa aja ya. Pemain yang dikirim harus pakai kacamatanya. Langsung aja kita panggil T-Fain. Pegang minumannya. Sabar, gak boleh dicium. Pegang aja ya, pegang. Pegang, pegang aja, pegang. 3, 2, 1, buka. Yuk. Timbe. Ya. Jahe. Ya. Ya. Oh ya, jangan kesal. 3. Ya. Tim A. Jahe, susu. Ada apa lagi ya? Jangan boleh dong, enggak boleh tuh. Timbe lagi. Ginseng. Wah. Salah. Oke, Timbe. Ya, Timbe. Susu, gula. Enggak. Enggak salah udah. Salah. Coba lagi. Coba diminum lagi. Yuk, bisa yuk. Diminum, dirasain, no cheat, Kak. No cheat. Ini minuman yang kalian sering minum, itu cluenya. Air, ada airnya. Iya, minuman ya. Sehat. Ya, tim A. Tim A, jamu. Ya, bukan. Nah, betul kakak nih. Aus dia, aus. Aduh. Gak boleh. Ada apa? Ah, enggak. Ya. Apa tuh? Temulawak. Cheat, diskualifikasi. Salah. Sayangnya gak ada yang bisa nebak dengan benar minuman ini. Mau tahu jawabannya? Karena gak ada yang tahu, Rans Angel akan kasih tahu. Jawabannya adalah STMJ, susu telur madu jahe. Oke, jadi di game keempat ini seri ya, karena semuanya sama-sama nebak. Nah, ini adalah game terakhir abis ini nih. Langsung aja kita ke game yang terakhir. Oke, ini game yang kelima benar-benar mengadu kekompakannya dari tim Rans Cilegon FC nih. Gimana cara bermainnya? Langsung aja. Oke, di game kali ini kita akan menguji chemistry tim A dan tim B. Siapa yang punya chemistry paling kompak? Di sini cara bermainnya, setiap tim akan mengirimkan 3 orang pemain di mana 2 orang akan memutar tali dan 1 yang lompat. Jadi harus kompak nih, yang lompat sama yang muter harus sinkron. Saya akan beri waktu 1 menit untuk lihat tim B dapat berapa lompatan. Langsung saja, pemegang tali siap? Siap. Pemegang tali siap? Siap. Pelompat siap? Siap. Oke, kita mulai aja. 1, 2, 3. Masuk, Kak. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Oke, 3, 2, 1. Awas. Ya, 2, 3, 5. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52.
Oke nih, udah lihat kan tadi, kita langsung reveal skornya ya. Untuk tim A menang dengan skor 52. Dan tim B kalah dengan skor 50. Waduh, tipis ya, tipis. Tipis. Dengan berakhirnya ya game ini, langsung aja kita akan mau pengumuman pemenang. Ya. Langsung saja, ini dia waktu yang paling ditunggu-tunggu, pengumuman pemenang. Kira-kira siapa yang menang ya? Tim A atau tim B? Kita dengar dulu suarakannya. Tim B, mana suarakannya? Tim A. Langsung aja kita kasih tahu ya perolehan poin ya. Satu tim menang dengan perolehan 45 poin. Yang satu tim lagi kalah dengan 35 poin. Pemenangnya adalah tim A. Dua-duanya dapat hadiah. Oh, ya, langsung saja kita sambut Steven. Berikan hadiahnya. Dah. Yuk. Ya, tim B. Oke, udah berakhir nih sayembara hari ini. Bye. Bye. Saya senang pemain memberikan sambutan yang positif. Dengan begitu, misi ini bisa dikatakan berhasil. Semoga Sayang Barans dapat terus memberikan semangat untuk para pemain. Aduh. Guys, jadi manajer kapten dapat pajak. Ini belum ready cap, ini cap belum. Makarin. Pajak. Baik komandan juga di pajak. Waduh, ini dekat saking ini. Jadi yang menang harus berbagi sesama teman-teman ini.